enggak panas mas, waktu perjalanan itu enggak panas di pantulan apa panasnya air laut. Mata. Oh mata di sini. Mata apa panas gitu? Perih. Oh perih. Gitu. Pandangan kadang. Kadang blur. Enggak ada perawatan khusus untuk mata. Dijalani aja. Penumpang yang paling jauh dari mana gitu enggak pernah bicara-bicara. Dari mana Mas? Dari kemarin dari Semarang. Oh, Semarang. Semarang Jawa Tengah. Terus Lampung. 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 Luar negeri belum pernah? Belum. Belum pernah. Kalau dari Semarang Lampung jauh mesti rombongan Mas banyak kan? Kebanyakan rombongan. Rombongan bis. Oh gitu ya, merangkai acara. Merangkai acara, tidak tujuannya dari. Iya, tidak utama di sini. Kalau Lampung biasanya memang tidak diagendakan ke sini. Oh gitu, yang Lampung ya. Tujuan utamanya ke sini. Kadang kalau kemarin itu kan Ngawi, Magetan itu dari Magetan Ngawi langsung ke Makam Bung Karno, terus ke sini. Kalau Sidoarjo, Mojokerto itu biasanya ke sini, terus keduanya ke Blimbing. Jadi satu paket. Ya, satu paket wisata. Masnya juga sopir tuh, Mas. Nakoda. Iya, ABK. ABK. ABK kecil-kecilan. Namanya Mas Doni. Prigi, Mas ya. Asli Prigi ya. Terus masnya kerja di sini. Tiap hari Mas ini ya. Tiap hari. Mengendalikan satu perahu. Satu perahu. Jadi satu perahu yang mengendalikan satu orang? Satu orang. Jadi? Cuma abikanya ke 6, ada 4, ada 3. ABK itu yang bantu? Tergantung situasi. Enak mas gitu ya, kerja di situ. Gimana mas? Suka dukanya gimana mas? Suka dukanya kalau nggak ada penumpang. Tantangan di lapangan? Tantangan tergantung cuaca. Oh gitu, cuaca ya terutama ya. Cuaca itu yang gimana? Yang kalau ombak besar kan tidak berani. Oh gitu. Oh, ombak besar itu berhubungan dengan apa? Banyak angin apa ya, pasang surut? Kalau pasang surut enggak. Tergantung bulan. Oh, tergantung bulan. Ini bulan ini pengaruh ya? Pengaruh. Meskipun siang terpengaruh juga ya. Ya kalau siang ya bisa juga. Kadang ini kan enggak coba. Kalau bulan 8, kadang bulan 1 itu besar. Besar, oh gitu. Jadi itu bisa anu ya, bisa diprediksi sebenarnya ya, kebiasaan diprediksi. Alam, laut. Mana? Yang pasang, pasang. Ini termasuk pasang ini ya? Setiap hari di sini, enggak pernah ngalami yang aneh-aneh mas Dian? Aman-aman saja ya? Enggak pernah anu mas ya? Kecelakaan gitu enggak pernah di sini ya? Enggak pernah. Jadi aman di sini aja. Kayak berapa Mas perahunya itu banyak itu yang beroperasi di pantai? Kalau Sabtu itu banyak. Tapi kalau hari biasa Senin sampai Jumat sekitar berapa? Ya, yang beroperasi. Kadang ada 3. Kalau hari Jumat ada cuma 1. Kalau Minggu sampai? Kalau Minggu semua kerja. Semua itu sekitar berapa? 18. 18 Mas. Maksimalnya sampai berapa penumpang? Penumpang kalau perahu ini 35 orang. 35, 40 berani ya gitu ya. Kalau berangkatnya minimal berapa orang? 5. 5. Kalau belum 5 enggak berani berangkat ya. Okay. Nah, kan rugi ya. Kan mesinnya pakai bensin. Pakai bensin. Campur. Perjalanan sampai berapa jam makan waktu? Kurang lebih 20 menit. 20 menit? Pulang pergi ya? Pulang pergi. Oh, cepat mas berarti ya? Ya cepat. Naik keliling sampai Rata Rumah Apung. Rata Rumah Apung. Sampai Gunung Kecil. Gunung Kecil, Gunung Kecil itu loh. Ya. Kelihatan kecil itu mas? Kecil. Oh, berarti cepat mas perjalanannya ya? Oke. Tapi kalau orang banyak kadang berat. Oh, berat, ini lebih lambat. Lebih lambat. Sekali berangkat per orang berapa?
15.000. Nyater jalan. Kalau nyater gimana perhitungannya? Per orang. Naik charter itu sesuai dengan keinginan yang numpang penumpang. Ingin kemana arahnya? Berhenti di rumah aku. Tapi tidak dibatasi jam atau masih gitu? Kalau tidak dibatasi kan rugi sampean. Iya. Nanti kalau ingin berenang di rumah aku bisa dicepet lagi, ditinggal di rumah. Oh gitu. Iya iya. Dari awal sampai sekarang yang membuat bertahan apa, Mas? Lagi cewek. Masih bujang tuh, Mas? Masih bujang? Enggak. Enggak, tapi tetap bisa untuk hiburan ya dia, yang penyemangat kerja ya. Tapi anu dari sisi pendapatan gimana? Kalau hari Minggu lumayan. Pendapatan untuk minimal sampai berapa? Ya, 300-400 kalau. Tapi untuk masnya sendiri berapa? Ya segitu itu. Kalau rame sampai berapa? Misalnya pernah dapat berapa sampai rame? 500. Oh, 500 per. Ya itu yang termasuk penyemangat hidup Mas Yasir. Banyak kayak tiap hari kan di sini kerja di sini. Kalau hari biasa sepi, tapi sepi pun tetap bekerja di sini dan sudah terbiasa Mas ya. Mas, ya, Mas. Tapi menikmati Mas bekerja di sini ya, karena memang terbiasa di laut. Dulu awalnya gimana Mas kerja di sini? Teman yang sudah lebih dulu kerja di sini. Oh gitu. Sampai sekarang temannya juga bertahan di sini. Tiap hari jam berapa sampai jam berapa Mas dirasa? Kalau hari jam 4:30 sudah on time di sini. Sampai? Sampai sore. Sore. Atau menurut anu situasi penumpang? Ya, kadang cuaca. Oh gitu. Kalau hujan ya. Seperti kemarin hujan itu tetap beroperasi. Beroperasi. Tapi ada kalau hujan penumpang enggak mau. Kalau hujan gimana? Penumpangnya yang enggak mau. Sopirnya tetap siap. Tetap siap. Siap.